Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah timbalan musim kita, yang berhormat Dato' Sri Presiden, timbalan Presiden, naik-naik Presiden dan seluruh sah kepimpinan, khusus pada pengurusi jawatan kuasa pemilihan, baru saja menyampaikan penjelasannya, dan seluruh perwakilan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada Timbalan Kerusi Tetap memberikan ruang kepada pimpinan untuk memberikan sedikit penjelasan. Sebagaimana yang kita dengar tadi, bahawa jawatan kuasa pemilihan yang diketuai oleh Saudara Haji Asmuni, sebagaimana yang telah dijelaskan sendiri, mereka cukup merasa bertanggungjawab tentang apa yang telah berlaku itu, dan atas sifat itu mereka telah menemui pimpinan mengakui kegagalan mereka dan bersedia untuk meletakkan jawatan. Tapi pihak pimpinan yang diketuai oleh Dato' Sri Presiden merasakan bahawa itu tidak perlu dilakukan kerana kita dalam proses untuk melakukan pengundian. Atas dasar itulah saya mewakili pimpinan dan dengan pandangan yang diberikan oleh Dato' Sri Tuan Guru Presiden mengatakan bahawa kesilapan sedikit sebanyak disebut teknikal ini adalah kesilapan yang akan dihadapi oleh manusia sepanjang zaman. Oleh kerana itu, pihak pimpinan menerima permohonan maaf daripada pihak jawatan kuasa pemilih ini, dan Tok Bungu sendiri telah nasihatkan supaya mereka terus, pimpinan terus memberikan kepercayaan dan teruskan dengan proses pemilihan ini sehingga selesai. Alhamdulillah mereka terima tanggungjawab itu, dan sebagaimana yang kita sama-sama maklum, prosesnya sudah selesai. Bagi pihak pimpinan, saya ingin menyatakan bukan sahaja penghargaan sebagaimana yang telah saya sebut bagi pihak pimpinan sebelum ini, tetapi mengucapkan tahniah di atas rasa tanggungjawab yang kita tidak akan temui dalam organisasi politik lain, termasuk UMNO, termasuk SPR pun tidak pernah melakukan kesilapan. Tapi jawatan kuasa kita mengakui kesilapan, membetulkan kesilapan yang telah berlaku. Inilah ajaran yang terdapat dalam PAS, yang wujud dalam PAS dan dihayati oleh semua peringkat dalam PAS. Mudah-mudahan insyaAllah perjalanan utama kita ini akan terus dan akan menyempurnakan apa-apa yang menjadi tanggungjawab kita sepanjang utama ini sehingga selesai.